Persebaya Surabaya menjadi salah satu klub Liga 1 yang masih rutin melakukan latihan meski kompetisi terhenti. Satu bulan lebih menggelar latihan tanpa ada kompetisi membuat pelatih tim baju hijau sedikit kesulitan menentukan program latihan. Selain untuk menjaga kondisi pemain, program latihan harus bisa membuat pemain menikmati agar tidak jenuh. Program latihan yang disusun juga harus diubah karena tidak adanya kompetisi. Kalau tidak ada informasi yang pasti, belum ada informasi tentang kompetisi, ya memang kita harus kesulitan untuk menemukan performance untuk kapan kita latihan menyesuaikan dengan program kompetisi. Tapi yang jelas makanya dari itu saya banyak supaya anak-anak enjoy latihan dengan program-program materi latihan yang membuat mereka bergairah. Selain rutin menggelar latihan, Persebaya Surabaya juga menggelar laga uji coba untuk menjaga performa pemain. 3 laga uji coba telah dilalui tim baju hijau, diantaranya melawan Persinga Ngawi, Gresik United, dan Persekapas Pasuruan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.